Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar SPDP tentang teknik potong, lipat, dan sambung. Untuk membuat karya seni, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, yaitu teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Contoh dari teknik potong adalah ada menggunting, kemudian ada juga merobek kertas. Teknik lipat adalah melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda. Contoh teknik lipat yaitu melipat kertas menjadi dua bagian atau bisa juga menjadi empat bagian. Kemudian bisa juga membuat karya seperti ikan dari kertas origami. Teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Contohnya, mengelem kertas, bisa juga menjahit bahan. Yuk, sama-sama kita membuat karya teknik potong, lipat, dan sambung. Pertama, kita siapkan kertas warna. Teman-teman jangan lupa sisakan sebanyak 30 lingkaran untuk membuat karya di pekan depan ya. Yang kedua, kita siapkan benang wol. Yang ketiga, kita siapkan gunting. Dan yang terakhir, kita siapkan lemnya.